pada saatnya tiba, Allah memberi kemudahan dan kelancaran. Walau belum waktunya kita membina rumah tangga, tapi akan kujaga cinta kita dalam doa. Bahkan jauh dari kata sempurna, niatku beribadah bersamamu seumur hidupku. Aku tak akan menuntut apa-apa darimu. Aku harap kau tahu kewajibanmu sebagai imam. Apa yang harus dilakukan, aku pun tak minta kesempurnaan. Yang ku mau adalah rasa cintamu yang takkan pernah hilang. Aku tahu semua ini butuh persiapan, kedewasaan, pikiran yang lebih matang untuk kita bisa menjalani ke depannya. Karena nikah tak harus terburu-buru, namun harus punya prinsip dan komitmen. Aku pun masih belajar bagaimana cara menjadi istri yang baik dan mampu menjadi partner hidupmu seumur hidup. Kau tahu ini tidaklah mudah. Maka cara terbaik yang bisa kulakukan adalah menguntai doa. Doa yang terbaik untuk kita. Meski waktu sementara tertunda, aku tak mengapa. Yang terpenting kita berdua saling menjaga cinta kita. Wahai calon imamku, semoga kau lelaki pilihan terakhirku yang dikirim Tuhan untukku, mampu mencintaiku dengan segala kesederhanaanku. Jika takdirku adalah kamu, maka sebagian diriku sudah ditakdirkan Allah untuk menjadi milikmu. Kau cukup menjagaku dalam setiap bait-bait doamu. Sabarlah dan terus semangat. Kita berjuang bersama sampai waktunya tiba. Jalan cerita cinta semua